Kita jalan terus ini. Kayon Usu. Ini perumahan-perumahan dosen, teman-teman. Sebelah kiri ini perumahan-perumahan dosen. Ah, ini perumahan dosen. Nah, ini orang olahraga, teman-teman. Sebelah kanan ya, basket. Jadi saya lihat ya, di setiap lokasi itu ada aja alat-alat olahraganya, ada masjidnya, teman-teman. Ada musholanya. Oke, ini Fakultas Pertanian, teman-teman. Sebelah kanan, teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu sebelah kanan Fakultas Pertanian. Nah, ini Fakultas Pertanian ini ada juga di dekat kebun binatang Simalingkar, teman-teman. Itu masuk ke dalam-dalam dia, lewat kebun binatang Simalingkar sebelah kanan dia. Saya nggak tahu juga dibagi-bagi kenapa. Mungkin di sana ada lahannya luas ya, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Ini perumahan dosen. Nah, ini pertanian Usu, teman-teman. Ini lahan pertanian Usu, Fakultas Pertanian. Sebelah kanan ya, teman-teman. Ini perumahan dosen. Dosennya, teman-teman, sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, ini kalau ini masuk ke sini itu perumahan dosen, teman-teman. Nah, tembus ke sana nanti, ke pintu sana yang tadi kutunjukkan. Ini lahan pertanian, teman-teman. Lahan pertanian ya, teman-teman. Sebelah kanan ini lahan pertanian Fakultas Pertanian Usu untuk praktek mereka ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kebun plasma 04 katanya. Nah, di samping pertanian ini ada namanya Fakultas Kehutanan, teman-teman. Fakultas Kehutanan. Ini Fakultas Kehutanan ya, teman-teman. Nih, tadi kan sana masuknya, teman-teman. Inilah keluarnya, teman-teman. Cuman perumahan dosen aja, teman-teman. Ini itu ada fasilitas sepeda ya, sepeda kalau mau. Ini ya pintu masuknya yang tembus ke pembangunan, teman-teman. Jadi teman-teman di Usu ini, teman-teman, ada bus Usu, teman-teman. Saya nggak tahu ya bus Usu ini kalau naiknya katanya cuma bisa mahasiswa, teman-teman. Ada kartu mahasiswanya, jadi kita itu nggak tahu gimana skemanya. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu gimana cara naiknya bus Usu, bisa berkomentar teman-teman di bawah, teman-teman. Jadi inilah, teman-teman, kalau untuk menyegarkan pikiran, banyak pikiran, kita ke kampus ini aja, teman-teman. Setuju, teman-teman. Udara paginya, enak sekali, teman-teman. Orang olahraga pagi di sini. Coba kita ke sana ya, teman-teman. Kita lihat asrama putranya, teman-teman. Jadi untuk tadi ada, kalau teman-teman lihat ada tadi perintahnya dilarang belajar mengemudi di sini. Jadi dulu, teman-teman, bus ini banyak digunakan untuk belajar mengemudi sama lembaga-lembaga kursus mengemudi. Meskipun sekarang banyak juga yang belajar mengemudi di sini ya, tapi mereka nggak ketahuan lah, karena mobil pribadi yang dipakai, nggak ada lagi pelang-pelang belajar mengemudi. Jadi ini di sini udah dilarang ya, teman-teman. Ya, kalau ketahuan mungkin diusir sama satpamnya, teman-teman. Karena sangat membahayakan, membahayakan orang-orang mahasiswa di sini, teman-teman. Memang di sini tempat belajar mengemudinya sangat mendukung sekali, teman-teman. Jalanannya sepi dan luas, teman-teman. Ini pintu tiganya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini belum kita lewati ya, teman-teman. Ini sebelah kanan
sebelah kanan teman-teman Fakultas Teknik Kimia teman-teman, sebelah kiri auditorium, sebelah kiri auditorium. Jadi di sini banyak orang olahraga teman-teman, auditorium sini. Kalau orang umum biasanya ke sini dia teman-teman, olahraga teman-teman, orang-orang umum. Kita putar balik teman-teman, kita udah lewat ini tadi. Kalau udah cek di sini ya teman-teman. Ini pintu tiga ya teman-teman. Olahraga teman-teman. Sinilah olahraga. Ini kerasa belajar ini. Metro Swalayan juga asrama putranya, asrama putrinya ada di dalam. Jadi USU ini pintu-pintunya tembus mana aja sih teman-teman. Nah, jadi kita arahkan lagi ya teman-teman. Ini Bang Bendinya di belakang rektorat juga ada. Nah, inilah samping Universitas Sumatera Utara itu teman-teman. Nah, sini biasanya banyak orang lawan arah. Oke teman-teman, ini namanya Jalan Pembangunan teman-teman. Jalan Pembangunan USU. Oke, jadi banyak jajanan murah teman-teman. Catering, kalau mahasiswa kesini catering, nah, disinilah cocok. Catering ya teman-teman. Catering. Banyak jajanan murah. Tapi di sini macet teman-teman. Sering macet kalau sore jam pulang kuliah. Ini sering macet. Oke, kita coba potong teman-teman. Rp10.000 juga ada di sini masih ya teman-teman. Coba bayangkan makanan serba Rp10.000 masih ada di sini.
kos-kosan ya teman-teman. Nah, tingkat-tingkat mahasiswa tinggal milih aja yang mau ngekos di mana. Ya. Oke. Saya suka ini dan makan bakso di sini. Bakso Martin Alaska tadi, sebelah kanan tadi. Saya dulu suka makan di situ, makan bakso. Kalau menurut saya sih enak. Nah, kalau makan siang teman-teman makan. Aku rekomendasi di sini teman-teman. Ini langgananku Tir Warung Mbak Sri. Ini menyajikan makanan-makanan khas rumah ya teman-teman. Khas rumahan lah, enak lah kalau bilang. Masakannya enak lah. Sesuai kantong, harganya sesuai kantong. Ya, cocok lah untuk mahasiswa. Nah, jadi teman-teman yang tadi kan aku cerita ada tadi pintu masuk ke usut, pintu masuk cadangannya ya, kan tiga tadi. Nah, ini pintu masuk yang tembus ke pembangunan tadi yang saya ceritakan teman-teman. Ini dia teman-teman ya. Ini kos-kosan mewah. Itu tadi kita lewati depan Alfamidi tadi. Itu rumahnya menteri kita. Siapa ya? Lupa aku. Yasona Lauli tadi sebelah kanan. Dia pun alumni USU ya teman-teman. Inilah tadi tembusan jalannya tadi teman-teman. Nah, yang dari USU ke pembangunan. Tapi cuma bisa masuk ke jalan kaki teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat ya gerbangnya untuk jalan kaki. Gerbangnya lagi ya teman-teman. Ini yang tembus ke jalan Harmonika tadi ya teman-teman. Nah, pintu Doraemon teman-teman. Yang kita tadi yang jalan kaki tadi. Pintu Doraemon. Kita mau lihat dulu pintu Doraemon itu ya teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman kalau miring ya teman-teman. Oke, di sini banyak kafe-kafe teman-teman. Kafe-kafe USU teman-teman. Nah, ini kos-kosan Bahari. Kosan. Oke, teman-teman. Ini kafe-kafe ya, teman-teman. Kalau mau ngopi kosan di kos. Kalau kamu ya, jadi mahasiswa USU di sini ada banyak kafe. Berdikari teman-teman, berdikari. Sebenarnya harmoni.
tadi Vincent. Nah, pintu Doraemon. Oke, kita lihat dari sini. Nah, tinggal kita menuju ke pintu yang tembus ke Sumbarella. Sumber padang bulan ya. Tembus ke padang bulan ke pintu sumber. Sumber usut. Tadi kita tembus ke padang bulan di jalan jalan alternatif ya teman-teman. Di jalan alternatif. Oke. Ini banyak kos-kosan nih teman-teman. Kenapa ini ya? Kalau ada pro, ada properti, ada tanah kamu di padang bulan ya bikin kos-kosan lah. Tapi itu ya harus. Oke, kita sana. Sepeda motor nggak bisa lewat teman-teman, jadi kita mutar. Jadi teman-teman di sini jual paket pulsa ada. Nah, untuk ngeprint di sini juga murah, ngeprint foto. Saya langganan di sini teman-teman. Saya di sini selalu cari print foto. Untuk ngeprint jasa apa? Ngeprint jasa pula. Ngeprint subscription di situ ya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi di USU ini ada sebuah pajak yang sangat terkenal teman-teman. Yang wajib kamu kunjungi. Jajanan masih banyak sini. Pajak USU teman-teman. Ini teman-teman. Sebelah kiri ya teman-teman. Ini namanya pajak USU teman-teman. Nah, pajak USU. Nah, ini jadi aksesoris HP kamu, jajanan mahasiswa bisa kamu beli di sini teman-teman. Hey, teman-teman. Semua kebutuhan mahasiswa ini ada lengkap di sini. Beli buku juga teman-teman di sini ada. Ini namanya pajak USU teman-teman. Bisa sekali kita ke pajak USU ini teman-teman ya. Oke lah teman-teman. Saya rasa ini pajak kuliner. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton.